Yang pertama itu KTP-nya palsu, begitu dibuka nick-nya sama foto dan namanya berbeda. Seperti sudah sindikat kita lihat, kartunya seperti kartu yang saya pakai ini, bahannya beda kayak dari KTP memang. Cuman kalau sekilas hampir sama, kartunya seperti kartu-kartu e-tol dan segala macam, tapi dicetaknya itu fotonya diganti dengan foto mereka. Saya sudah tanya, sudah kita dalami, sejauh ini belum ada, tapi kita cross-check terus apakah ada keterlibatan dari aparat pemerintah Kota Medan.